Assalamualaikum Celestine dan teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kemesraan Lesti dan Bilar saat di Bandung pasti akan menjadi kenangan terindah. Ini mereka sama-sama telah pulang, dan tentunya hubungan Lesti dan Bilar sudah mendapatkan lampu hijau restu dari orang tua Lesti Kejora. Ya, ketika restu ayah Kejora dikantongi oleh Rizky Bilar, tentu tanggung jawab besar sudah dipikul dan diemban olehnya. Bilar pun sudah memastikan dirinya akan menjalani keseriusan hubungan walau tak bisa di tahun ini. Selain pandemi dan juga dalam rangka menabung menyiapkan untuk masa depan mereka. Ya, Lesti tentu sangat berbahagia dengan hadirnya Bang Bi yang telah mendapatkan restu dari keluarga, terutama ayah Kejora. Hingga Bilar pun memberikan janji dan komitmen pada Lesti bahwa akan menjadikan Lesti Kejora sebagai yang terakhir dan untuk selamanya. Tak ada yang akan memisahkan mereka berdua kecuali ajal menjemputnya. Tentu hal ini menjadikan kita tambah bahagia, apalagi semalam. Memang mereka berdua sudah tak canggung dan go di hadapan sahabat mereka, mengakui bahwa keduanya memang sudah merasa pantas dan berjodoh untuk kemudian melangkah ke pelaminan bersama. Lihat kekiutan mereka berdua saat berduet bersama, saat makan, saat bersuah foto, serta melewati malam nan indah di Bandung. Kini mereka telah tiba dan melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Tentu hal itu untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah untuk keduanya dalam membina hubungan yang lebih serius, yakni rumah tangga. Tentu hal ini harus selalu kita amini dan doakan. Semoga mereka diberikan kesabaran serta ketabahan untuk segera merasa pantas, segera diberikan jalan menuju lillah. Itu saja dari kita. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, tak lupa untuk klik subscribe dan tak ragu menyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan dan kekiutan mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya setiap hari, setiap saat. Ya, itu saja mungkin dari kita. Semoga kalian juga diberikan keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.